teman-teman. Jadi Sakura nih gak jadi Blackpink juga ya untuk melawan penjahat. Aku akan coba pakaian baru yang belum pernah kita coba, yaitu menjadi tereng-tereng wanita hamil. Yeah, Sakura ini mengandungnya. Tapi anak siapa ya guys? Orang belum nikah sama Sakura ini. Ya sudah kalau gitu kita ganti dulu ya warna bajunya. Aku pengen jadi warna pink. Nah, bagus banget. Nah, luarannya coba kita ganti yang agak lebih soft ya guys. Nah, seperti ini cantiknya. Ayo rambutnya kita ganti ya. Rambutnya kayaknya yang lebih simple atau yang ini. Asik, keren banget. Jamet guys, metal. Ayo, boleh, boleh. Ini aja enggak apa-apa. Terus penampilan baru soalnya biar enggak mencurigakan. Warnanya coba merah marun rambutnya. Nah, bagus nih guys. Matanya kita ganti warna biru. Nah, sudah keren banget. Atau pakai topeng guys. Bagus enggak kalau pakai topeng? Karena kan mau jadi wanita super ya. Bagus enggak teman-teman? Nah, serem juga ya guys. Atau yang ini. Iya keren nih teman-teman. Aduh, Sakura nih. Tapi janganlah Wonder Woman, dia enggak terlalu bagus guys. Atau kayak gini kayak boneka mempang. Gak usah lah ya. Biar terlihat aja mukanya yang cantik ya Sakuraninya. So kalau gitu teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Oke guys, lihat nih Sakura ini cantik ya. Walaupun agak tomboy tapi lagi hamil. Ya ampun, lucunya. Sakurani, kamu jangan menemui Sakuroni ya. Nanti dia kaget lagi kamu hamil. Tuh lihat tuh, Sakuroni ada di situ tuh. Ya ampun. Ayo cepet-cepet Sakurani, kalau gitu sebaiknya kita langsung saja mencari kejahatan yang ada di Sakura School Simulator. Kenapa sih pakai baju hamil guys? Karena aku belum pernah coba pakai baju ini teman-teman. Tapi kita lihat ya nanti kira-kira dengan baju hamil ini apakah Sakurani mempunyai kekuatan super. Ayo guys kita buktikan kalau begitu. Masih lampu merah ya. Aduh, maaf. Itu ada maki jalan ibu sana. Ya ampun, mereka pasti mau ke sekolah deh. Sakurani libur dulu soalnya lagi jadi ibu hamil. Ayo kita parkir dulu di sini. Halo. Dikejar dong. Ya ampun, mau ditinju langsung. Nenek, coba. Ya, nggak bisa dapat ambil senjata guys. Wah, coba. Sini semuanya maju. Wow, keren ya. Lihat guys. Pada jatuh sendiri dong. Ya ampun, kasihan banget. Gokil guys. Wah, aduh. Ya ampun, langsung KO semuanya. Coba kalau gitu ya. Kita langsung aja ke ini, ke ruangannya Yakuza itu yang bosnya yang kepala panjang. Coba kita ke sana ya. Bantuin sih guys, karena dia pukul jadi dia lawan lagi. Wih, aku dapat 5.000 yen. Ayo udah kalau gitu kita ambilin uang aja guys. Nenek dapat lagi 3.000 yen. Sayangnya nggak bisa ambil senjata ya guys, karena ibu hamil tidak boleh pegang senjata. Tapi semua ini hanya di permainan aja ya teman-teman. Kita seru-seruan aja supaya bisa menghibur kalian juga. Ayo sini bos, ikut dengan saya. Kita cari-cari uang lagi guys. Apakah di sini ada uang? Sayangnya tidak ada. Apa kita deketin coba? Kalau dideketin dia akan mukul gak guys? Kasihan banget, dikeluarin dong. Ayo sini teman-teman, yang ini tuh nggak bisa dibuka tuh penjaranya. Aku nggak bisa lewat, bisanya cuma dari yang kanan ini guys. Ayo masukin aja sana. Pak, bapak masuk sini pak, saya mau kunciin bapak. Cepet. Nah, masuk di situ aja ya. Oke guys, kalau gitu kita kunciin. Ya nggak bisa dong ya. Yaudah, ajak aja dia pergi. Ayo pak, ikut saya pak kalau gitu. Aduh, ada-ada aja deh. Cuma sayangnya Sakuran ini nggak bisa ngelawan guys. Jadi kita nggak usah melawan ya. Kita dengan tangan kosong aja tutukan. Anak buahnya semuanya sudah pada jatuh. Kalau gitu kita langsung saja menuju ke tempat yang lain teman-teman. Jadi ini satu lagi nih. Pak, satu lagi nih pak, tolong pak. Nah, berantem cepetan. Ayo kita lihat ya kekuatan bosnya ya guys. Apakah benar dia bisa memukul? Kok terbang Sakuraninya? Wah, KO dong. Ya ampun, keren banget nih. Ayo pak, ikutin saya pak. Aku nggak usah naik mobil deh guys. Ayo sini kejar Sakurani.
Cie, kejar-kejaran kayak film India. Cie, kucu-kucu huta, hehehe. Aduh, ada-ada aja deh. Ayo, kita naik motor super. Sudah jadi Wonder Woman pakai motor super lagi. Permisi, Pak. Jangan ikutin saya. Ganggu banget deh. Ayo sini deh kalau mau ikut. Ayo, cepat-cepat. Oh, aku mau ini, guys. Langsung aja kita ke ini, ke Yakuza, ya. Aku pengen masuk ke dalam sana. Biarin aja itu bosnya paling masih jalan. Coba. Aku mundur dulu ya, sebentar ya. Aku pengen lihat. Sebenarnya aku pengen ajak dia sih naik motor, tapi sayangnya kayaknya dia jalannya lama sekali deh. Coba lihat, apakah dia masih jalan? Mana dia? Wah, dia nggak ngejar dong, guys. Ya, cemen banget. Mana dia? Nggak ngejar dong. Apa jangan-jangan dia masih ada di... Mana dia? Nggak ada dong, teman-teman. Ya, nggak tahu deh aku dia di mana. Ah, ya sudah, kalau gitu nggak usah naik motor aja, guys. Oh, datang dia, datang. Terbang dong. Oke, kalau gitu biarin aja ya, guys. Ora, tidak kena. Ayo kita langsung aja kita menuju ke Yakuza Momogumi. Nah, aku mau kesini, guys. Oh ya, ini jetpacknya mau aku hilangin. Ah, coba kita cara edit, terus kita hilangin jetpacknya ya, guys, biar terlihat Wonder Woman-nya asli, guys. Sakurani terbang. Yuhu. Badannya gede juga loh, guys. Tinggi loh ini yang di sini loh. Ya ampun, Cak. Cak, aduh. Keren Sakurani nih. Ah, kita harus bikin bosnya KO, teman-teman. Tuh kan. Tapi mukanya kenapa mirip ya sama yang bos di Yakuza Himawari ya, guys? 11-12 loh. Cuman ini bajunya warna pink. Kalau yang di Yakuza tadi tuh warnanya hitam, teman-teman. Kok dia badannya kayak aki-aki. Ayo sini, kamu kalau berani. Sakura ini hebat loh, guys. Oh, aku ajak ke sini aja dia. Ayo sini. Sini, bos. Iri bilang, bos, sini. Jatuh dong. Ayo sini. Aduh. Kok dia gak KO ya, guys? Ya ampun. Ayo sini, bos. Ini anak buahnya nih. KO dong. Ayo, aku mau berlindung di belakangnya. Berhasil, guys. Dapat trofi asik. Gampang, teman-teman. Ini dia Sakurani Super Wonder Woman. Keren. Permisi semuanya. Tuan Putri mau lewat. Ayo kita masuk, guys. Nah. Sudah masuk dong. Tadi uang Sakurani ada 5.000 yen, guys. Sekarang sudah 16.000. Kira-kira dapat berapa lagi ya kalau kita masuk sini ya? Ah, ini dia nih enemy juga nih. Ayo, kita matiin dulu. Ayo, sini ikut denganku. Mana dia? Tadi tiba-tiba hilang, guys. Oh, ini dong dia nyariin. Nah, ayo sini ikut. Dia akan kejar gak sih, guys? Oh, gak kejar dong. Oh, aku deketin dia aja di sini. Berdiri di sampingnya aja, guys. Nanti dia ketembak-tembak sendiri nih. Ah, kasihan banget ya. Ah, tapi dia gak kau. Biarin aja lah, kita lewat aja, guys, langsung. Ayo, jalan bebas. Seperti Tuan Putri. Awas, hati-hati nih, guys. Aku akan terbang. Asik banget, teman-teman. Sakura. Wih,
kasihan banget Sakura nih. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Akhirnya masuk. Aduh, tolong selamatkan aku. Bagaimana ini? Wah, bola-bolanya itu tidak bisa diajak berkompromi nih, guys. Ini banyak banget. Oh my god, oh my god. Lihat dong, guys. Gede banget ini bosnya. Ini bos yang tadi bukan sih? Sayang banget gak diambil uangnya, dapet lagi. Kayaknya yang di sini tuh kan ini
guys. Yang ini doang nih, agak gede nih. Kayaknya dia. Oh, kita ajak aja. Sini pak, ikut saya pak. Aduh, ada uang dong di sini. Ya ampun. Gimana caranya ambil uang di situ? Dapat. Ayo sini, ikut aku. Cia. Tapi kalau yang warna pink ini, guys, dia tidak menghasilkan uang nih. Beda sama yang crew contraction ini nih. Nih yang ini nih, yang ini bisa menghasilkan uang kayaknya. Nah, tuh kan bener apa aku bilang kan, guys? Dapat banyak dong. Oh my god, banyak banget. Ya ampun, teman-teman, dapat 38.000 loh. Ini tambahan dari yang ini ya, yang Yakuza yang Himawari. Ayo, kalau gitu kita culik aja bosnya. Tapi sayang banget yang bos yang di Himawari belum kita kalahkan. Ini bisa diangkat enggak, guys, ya? Bisa dibawa ya guys. Nah, geser dulu. Ya ampun. Dia merana gitu guys. Merangkak gitu, ya ampun. Kasian teman-teman. Nah ya udahlah. Oh ini dia nih senjatanya yang harusnya bisa diambil. Tapi karena Sakuranya lagi hamil tidak bisa diambil guys. Ya ampun teman-teman. Kita mendapatkan 39.000 yen. Wow, banyak sekali. Ya sudah, kalau gitu kita keluar aja ya guys. Nah action. Tada! Kita sudah menjadi bos Himawari. Keren sekali. Sakurani sudah menjadi Wonder Woman, teman-teman. Walaupun di bawah masih banyak penjahat sih, tapi tidak perlu karena yang warna merah itu tidak mengeluarkan uang seperti contraction yang tadi. Kayaknya uangnya akan aku save aja deh guys. Yuk kita save ya. Kita save taruh di slot berapa ya teman-teman? Sepertinya slot pertama aja deh guys. Kita taruh di sini ya, cara supaya nanti kita bisa kumpulin uang lagi. Aduh, senangnya dia bisa mengalahkan enemy yang ada di Yakuza Office Himawari sama yang di Momogumi. Dapat uangnya banyak lagi teman-teman. So kalau gitu sampai di sini dulu aja ya video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan kalian juga bisa coba nih seperti aku menjadi ibu hamil terus kita bisa lawan ke Momogi sama Himawari. So kalau gitu teman-teman sampai di sini dulu aja video kali ini. Jangan lupa di like seperti biasa jempolnya dan subscribe channel aku dan subscribe juga yang anime game ya karena di sana aku juga upload game Sakura loh. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video game selanjutnya ya. Bye-bye.